Pada hari Minggu, awal Desember tahun ini, Yobi kembali tampil di dalam acara yang diselenggarakan oleh Amnesty International dan Osblok Jakarta yang bertempat di Gedung Kesenian Jakarta. Dan di video ini kita akan sedikit lihat cuplikan penampilan dari Voice of Bajepro dan apa sih itu Amnesty International. Namun sebelumnya, mari like dan subscribe agar channel Like The Sun ini semakin bersemangat. Ya, Amnesty International didirikan pada tahun 1961 dan kini telah memiliki dari 10 juta anggota di berbagai negara dan wilayah termasuk di Indonesia. Organisasi ini adalah gerakan hak asasi manusia yang berkampanye untuk mewujudkan dunia di mana hak asasi manusia itu dinikmati oleh semua orang. Nah, sekarang kita lihat beberapa cuplikan penampilan dari Voice of Bajepro. Sekuntungnya berdekat.